Dan juga ada kakak di sini, kakak Kavi. Wah, semangat sekali nih kayaknya hari ini. Bagus ya, tetap semangat sepanjang hari. Iya dong, kita harus tetap semangat. Kita kan anak Indonesia. Nah, untuk memulai aktivitas hari ini, kita berdoa dulu yuk. Supaya kegiatan hari ini diberi kelancaran dan juga kita selalu diberi kesehatan. Supaya bisa terus berkegiatan. Yuk kita berdoa. Wah, Ade udah pakai baju seragam sekolah nih. Tandanya sudah siap untuk menambah ilmu di hari ini. Iya dong, Ade udah siap. Teman-teman di rumah juga udah siap kan? Hai adik-adik, hari ini kita masih akan belajar tentang jenis-jenis alat transportasi. Nah, coba kalian sebutkan sebanyak-banyaknya ya. Ayo. Bagus. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Pernahkah kalian berpergian ke suatu tempat? Sejauh apa sih jaraknya? Dan alat transportasi apa yang kalian gunakan? Ayo, siapkan buku kerja kalian. Sekarang kita menjawab pertanyaan dari kakakku ya. Oh iya, adik-adik. Kakak ingatkan pada akhir minggu ini, kita akan ada proyek akhir minggu loh. Dan ini dia. Apa ini? Yap, betul. Ini adalah miniatur dari pesawat terbang. Bagus ya. Proyek akhir minggu kali ini, kalian diwajibkan untuk membuat miniatur alat transportasi sederhana bersama ayah, ibu, paman, bibi, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Kalau yang kakak buat ini, menggunakan bahan-bahan sederhana yang bisa kalian dapatkan di sekitaran rumah. Di antaranya, botol, kertas karton, gunting, dan lem. Botol ini akan kakak gunakan sebagai badan pesawat. Kertas kartonnya digunting membentuk sayap dan juga baling-baling. Setelah itu, tinggal diberi lem semua bagian yang ingin ditempel. Jadi deh seperti ini. Mudah kan? Kalian boleh bebas berkreasi loh. Ini saatnya kalian tunjukkan kreativitas kalian. Nah, kira-kira benda apa saja sih yang bisa kalian pakai di sekitaran kalian? Mungkin pelepah pohon pisang atau kulit buah jeruk bali. Nah, bagaimana kalau dengan kaleng minuman? Boleh. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan apapun yang bisa kalian temukan di sekitar. Wah, jadi kita akan membuat miniatur kendaraan. Nah, betul sekali. Nah, nanti kakak akan bantu kamu. Tapi sebelum kamu melaksanakan proyek itu, kamu harus merencanakannya dengan seksama. Untuk apa, Kak? Nah, karena merencanakan sesuatu dengan baik akan mempermudah pekerjaan kita loh. Gimana cara merencanakannya? Oke, sini kakak bantu ya. Silakan kalian buat table seperti ini. Dalam table ini, kalian akan tinggal mengisi nama alat transportasi yang akan kalian buat miniaturnya. Lalu, ceritakan tentang alat transportasi ini dan buatlah gambarnya. Tulis juga bahan dan alat yang kalian butuhkan. Sertakan juga cara membuatnya ya. Selamat bekerja! Semangat! Ayo, kamu lagi ngapain nih? Ya ampun, kakak ganggu aja sih. Lagian kamu lagi ngelamun apa sih? Bukannya lamun kak, aku tuh lagi bayangin gimana ya rasanya bisa terbang tinggi kayak burung. Tuh, pas banget ada burung yang terbang. Oh iya tuh. Andai aja aku bisa terbang tinggi kayak burung-burung itu. Pasti seru. Nah,
Pas banget kalau kayak gitu. Apa yang kamu hayalkan itu sama dengan seperti apa yang kakak baca. Masa sih kak? Iya. Nah, makanya dari itu kamu harus baca nih buku ini. Tapi gimana caranya pesawat bisa terbang, kak? Nah, itu dia. Di dalam buku ini itu banyak isinya yang menarik. Kamu bisa tahu dari situ. Oh iya, menarik banget, kak. Ya udah, Ade pinjam dulu ya bukunya. Ade mau baca bukunya. Oke, siap. Nah, adik-adik di rumah, kalian juga harus terbiasa dengan membaca loh. Sebisa mungkin kita harus meluangkan waktu untuk membaca. Membaca itu bisa di mana saja, baik menggunakan buku cetak maupun buku elektronik. Karena membaca adalah jendela dunia. Gimana? Sudah selesai belum membacanya? Udah dong, kak. Nah, jadi apa aja sih yang kamu dapat dari buku itu? Wah, banyak banget, kak, yang Ade baru tahu. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada kakak dan adik-adik di rumah, apa aja ilmu-ilmu yang kamu dapat dari situ? Nah, dari buku yang aku baca, ternyata manusia juga bisa terbang, walaupun tidak seperti burung. Tapi kita bisa terbang ke kota manapun dengan menggunakan pesawat terbang. Ini penemuan manusia yang hebat. Betul sekali. Dengan mesin hebat ini, kita bisa mengalami asiknya terbang seperti sekarang. Kakak, lihat ada burung. Wah, luar biasa ya. Terbang. Burung adalah hewan yang hidup di udara dan tidak memerlukan mesin untuk terbang loh adik-adik. Umumnya, sayap burung lebih besar daripada badannya. Sayapnya yang sangat ringan sehingga membuatnya mudah terbang. Iya, sama seperti burung. Pesawat terbang juga memiliki dua sayap pada dua sisinya yang berfungsi untuk membantunya terbang. Bentuknya pun sama, melengkung di atas dan datar di bawah. Ini yang membuat pesawat bisa terbang walaupun berat dan besar. Bedanya, burung mengepakkan sayapnya untuk terbang agar bisa terangkat oleh angin. Dan sedangkan pesawat terbang menghasilkan angin dari mesin. Lalu angin pun mengalir ke bawah badan pesawat. Oh iya kak, teman-teman di rumah tahu nggak bahwa mesin pesawat itu kuat seperti otak pesawat? Betul sekali itu. Hal itu serupa dengan otak burung yang berfungsi menggerakkan instingnya untuk terbang. Sementara mesin pesawat bisa membuat pesawat lepas landas dan juga terbang. Mesin itu membakar bahan bakar dan melepaskan gas panas dengan kecepatan tinggi yang mendorong pesawat bergerak maju. Tapi kak, kenapa kendaraan lainnya bisa berjalan maju tapi tidak bisa terbang seperti pesawat? Itu karena angin yang berasal dari mesin pesawat mengalir di atas dan di bawah sayap, mengangkat pesawat ke atas dan menjaganya agar tetap terbang. Pesawat juga memiliki ekor seperti burung agar seimbang dan bisa mengubah arah. Pesawat terbang harus memiliki jalan yang panjang untuk lepas landas dan mendarat. Jalan yang panjang ini bernama landasan. Pesawat harus dengan kecepatan tinggi. Landasan adalah bagian penting dari bandara. Panjang landasan perlu dirancang agar memberikan cukup waktu untuk meningkatkan kecepatannya sehingga bisa terangkat dan terbang. Betul sekali. Adik-adik di rumah, perlu kalian ketahui nih, pesawat terbang itu tahu loh kemana arah terbang karena dikendalikan pilot dari sebuah ruang yang ada di depan pesawat yang disebut kokpit. Dari kokpit, pilot menghubungi bandara udara melalui peralatan yang serba canggih. Sama seperti ada polisi yang mengatur lalu lintas di jalan. Ada juga yang mengatur lalu lintas di udara sehingga pilot tahu kapan dan kemana harus mengarahkan pesawat dan kapan waktunya untuk terbang dan mendarat. Satu lagi kak, pesawat terbang itu serupa dengan burung raksasa. Tidak hanya bentuknya, tapi juga bisa membuat kita terbang, walau beda caranya. Sepertinya kalau nanti Ade udah besar, Ade mau jadi pilot nih. Amin, semoga tercapai ya. Aku juga baca kak, kalau ternyata pesawat terbang pertama kali milik India yang bernama Harlow terbang pertama kali pada bulan Juli 1941.
Oh iya. Iya kak, izin terbangnya diberikan kepada JRD Tata pada bulan Februari 1929 oleh Klub Areo India dan Myanmar. Wah, kamu dengan membaca bisa banyak dapat ilmu ya. Betul sekali kak. Berkat almarhum Eyang B.J. Habibie, Indonesia berhasil membuat pesawat terbang yang menggunakan teknologi canggih loh. Oh iya, tadi Adi juga baca kak, kalau nggak salah namanya Gatot Kaca. Ya benar, lebih lengkapnya adalah N250 Gatot Kaca. Pesawat ini merupakan pesawat yang mampu menampung 50 penumpang dan pesawat pertama yang di dunia menggunakan teknologi fly-by-wire yang terbilang rumit dan memiliki kecepatan 610 km per jam. Wah, hebatnya yang B.J. Habibie. Yap, super hebat. Oh iya, Dik. Adik tahu tidak? Di sekitar awal tahun 2020, ada Sri Kandi Indonesia yang menjadi pilot pesawat tempur pertama di TNI Angkatan Udara. Oh ya? Siapa? Ya, beliau adalah Letnan 2 Penerbang Ajeng Tresna Dwi Wijaya yang merupakan pilot pesawat tempur pertama TNI AU. Siap kak, aku jadi tambah semangat nih karena aku terinspirasi tidak hanya dari pilot Sarla tapi juga dari pilot Lulu dan pilot Ajeng. Walaupun mereka perempuan tapi punya prestasi yang hebat. Nah, untuk itu adik dan juga adik-adik di rumah harus tetap semangat mengejar cita-citamu ya. Semangat! Semangat! Sekarang waktunya kita games tebak angka pada speedometer. Yuk, siap-siap. Cara bermainnya, kalian hanya tinggal memperhatikan video speedometer, lalu menebak dan menuliskan jawabannya pada buku latihan. Yeay, ini yang adik tunggu-tunggu nih. Ayo kak, kita mulai. Baik, adik-adik silakan perhatikan gambar dari video yang pertama. Ini dia. Gimana? Sudah diperhatikan? Ayo, berapa nih jawabannya? Coba adik, kamu bisa tidak membantu teman-teman yang ada di rumah? Siap, bisa kak. Pertama-tama kita perhatikan dulu ya jarumnya berhenti di mana. Nah, kalau sudah berhenti seperti ini, coba perhatikan lagi. Ada berapa garis sedang di sekitar jarum? Kalau di sini kita bisa lihat ada dua berdasarkan gambar speedometer ini. Diperoleh angka 30 dan 60. Nah, itu berarti angka yang ditunjuk jarum berada di sekitar angka 30 dan juga 60. Berapakah dia? Sekarang langkah kedua, kita tinggal mencari atau menentukan angka tengah dari 30 dan 60. Sudah tahu kan? Yap, betul. Berdasarkan garis, kita dapat angka tengahnya 40 dan 50. Nah, kalau sudah begini, cobalah kita cermati jarum jamnya yang berhenti. Apakah dekat ke angka 50 atau lebih dekat dengan angka 60? Coba perhatikan lagi teman-teman. Kalau sekarang jarumnya lebih dekat di angka 55 atau 60. Kita hitung garis hasilnya mulai dari 56, 57, 58. Ya, jadi angka yang benar adalah 58. Bagus. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan yang kedua. Ini dia. Nah, silakan tentukan berapa nilai angka yang ditunjuk oleh jarum speedometer ini. Kalau sudah, kita lanjut ke soal ketiga. Ini dia. Silakan diperhatikan ya gambarnya. Nah, sudah berhenti nih jarumnya. Tentukanlah angka yang ditunjuk jarum. Tidak perlu ragu ya, dan jangan takut salah. Nah,
jika masih mengalami kesulitan, mintalah bantuan ayah, ibu, kakak, atau siapapun yang ada di lingkungan rumah yang paham dengan materi ini. Apakah kalian sudah selesai menjawabnya? Baik, sudah. Saatnya kita beralih ke materi selanjutnya. Jangan kemana-mana ya. Aduh, tadi tanjakannya tinggi banget, Kak. Lagian kenapa sih kakak ngajak aku ke sini? Aku sampai ngos-ngosan loh. Itu dia deh. Hai adik-adik di rumah, sekarang kita akan membahas nih soal tanjakan dan turunan ya. Yuk, ikuti kita. Tanjakan dan turunan? Iya, pernahkah kalian melewati jalan yang menanjak? Seperti kakak dan adik barusan? Nah, bagaimana sih rasanya melewati jalan menanjak? Dan bagaimana perasaanmu melewati jalan yang menurun? Jalan menanjak dan turunan sering kita lihat di sekitar kita. Di manakah kalian pernah melihatnya? Di daerah perbukitan dan jalan tinggi, Kak. Nah, betul sekali. Kakak mau tanya nih, pernahkah kalian melewati tanjakan atau turunan menggunakan kendaraan seperti sepeda, motor, mobil, atau alat transportasi lainnya? Pasti pernah kan, teman? Tanjakan ataupun turunan berkaitan erat dengan sudut yang dibentuk loh. Seperti gambar ilustrasi berikut ini. Di antara dua gambar ini, jalan manakah yang menurut kalian paling berbahaya? Silakan dijawab ya. Ayo Dik, kita lanjut lagi. Oke. Wah, apa tuh Kak? Kita mau belajar apa lagi Kak? Nah, sekarang ini saatnya kita bereksplorasi. Pada gulungan karton ini, kakak punya tiga gambar yang tanjakannya berbeda-beda bentuk. Ini bisa juga disebut turunan ya, tergantung arahnya ke atas atau ke bawah. Coba lihat Kak, coba lihat, aku mau lihat. Lihatlah dengan baik-baik ya adik-adik. Ini adalah tanjakan yang pertama. Ini yang kedua. Dan ini yang ketiga. Iya Kak, paham. Teman-teman di rumah sudah mengerti kan? Wah, ketiganya membentuk sudut dan ada sisi miringnya. Nah, sisi miringnya ini kita akan anggap bagian jalanan ya. Paham? Iya Kak, paham. Teman-teman di rumah sudah paham kan? Ketiga tanjakan ini memiliki sudut dan ada sisi miringnya. Kalau begitu, kakak lanjut ya. Sekarang kakak mau dong kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Siap? Siap! Ayo teman-teman di rumah sudah siap kan? Dan juga sudah menyiapkan buku latihannya kan? Baiklah, kita mulai ya. Pertama-tama, kita ukur dulu nih sudut ketiga tanjakan ini. Ini tanjakan yang ke-1, ini tanjakan yang ke-2, dan yang ini tanjakan yang ke-3. Gimana? Apakah sudah diukur? Berapakah sudut tanjakan ke-1, 2, dan ke-3? Ayo, langsung dijawab ya. Iya, Kak. Ade ukur dulu ya, Kak. Sudahkah? Kita lanjut ya. Pertanyaan kedua. Menurut kalian, manakah tanjakan yang paling berbahaya dan mengapa? Yang mana ya? Jawab aja deh, nggak usah ragu-ragu gitu dong. Oke Kak, teman-teman di rumah juga sudah kan? Lanjut pertanyaan ketiga ya. Dari ketiga gambar tersebut, manakah tanjakan yang memiliki jarak paling jauh? Adik tahu. Apa itu? Nah, yang di rumah jangan mau kalah dong sama adik ini. Kalau sudah menjawab, kakak lanjut ke pertanyaan keempat ya. Dengarkan dengan baik-baik. Jika kamu melewati jalan tersebut dengan menggunakan sepeda, jalan manakah yang menghabiskan energi paling besar? Perhatikan kakak ya, agar lebih mudah untuk menjawab. Untuk gambar yang pertama, sangat mudah. Tidak memerlukan banyak energi. Dan untuk tanjakan yang kedua, lumayan berat nih, banyak energi yang harus dikeluarkan. Nah, untuk tanjakan yang ketiga, berat sekali dek, butuh energi yang sangat besar nih untuk menanjak ini. Gimana,
Sudah bisa menjawab pertanyaan ketiga kan? Sudah, Kak. Pertanyaan selanjutnya. Jalan tanjakan manakah yang paling miring? Ini gampang, Kak. Adek tahu. Pintar. Dan pertanyaan terakhir. Apakah hubungan antara kemiringan jalan dan sudut yang dibentuk? Sudah semua? Jika sudah, selamat mengerjakan. Nah, gimana, Dek? Kamu sudah mengerti belum tentang materi tanjakan atau turunan beserta sudutnya? Sepertinya sudah, Kak. Baiklah, untuk memastikannya, sekarang saatnya kita berlatih. Ayo! Siap, Kak. Teman-teman di rumah, siapkan juga ya alat tulis dan buku latihannya. Sebentar lagi, Kakak akan memberikan soal latihan ke kalian. Gimana? Sudah siap semua? Kalau sudah, kita mulai ya. Soal yang pertama, buatlah tanjakan dengan sudut sebagai berikut. Pertama, 40 derajat, yang kedua, 70 derajat, dan yang ketiga, 60 derajat. Bisa ya? Siap, Kak. Kita coba buat ya, teman-teman. Kalau sudah, lanjut soal terakhir nih. Perhatikan gambar di samping. Ukurlah sudut yang dibentuk oleh jembatan ini. Mudah kan? Sepertinya iya, Kak. Biar Ade dan teman-teman menghitung dulu ya. Baik, kalau begitu silakan mencoba. Kakak tinggal dulu ya. Selamat berlatih. Semangat semuanya. Hari ini Ade jadi tahu perbedaan dan persamaan dari pesawat terbang dan burung. Nah, coba deh, bisa diperjelas nggak? Burung menggunakan sayapnya agar bisa terangkat oleh angin dan terbang. Sedangkan pesawat menghasilkan angin dari mesin, lalu angin pun mengalir ke bawah bagian pesawat. Coba, ada lagi nggak ya? Burung menggunakan otak untuk menggerakkan instingnya supaya bisa terbang. Sedangkan pesawat menggunakan mesin agar bisa lepas landas dan terbang. Tepat sekali. Ada hal lain yang Adik ketahui dari membaca tadi nggak? Ada, Kak. Sarla merupakan wanita pertama dari India yang menjadi pilot. Nah, bagaimana tentang landasan? Apa yang Adik ketahui? Landasan merupakan bagian terpenting dari bandara. Panjang landasan perlu dirancang khusus agar memberikan pesawat cukup waktu untuk meningkatkan kecepatannya sehingga bisa terangkat dan terbang. Bagaimana dengan speedometer? Apakah Adik sudah mengerti cara membacanya? Aku jauh lebih mengerti sekarang, karena kita terus berlatih. Bagus sekali. Kalau soal tanjakan dan turunan, apa sih hal yang Adik ketahui? Tanjakan dan turunan berkaitan erat dengan sudut yang dibentuknya. Nah, dengan itu kita juga bisa menentukan tingkat kemiringan jarak dan energi yang harus kita keluarkan saat melalui tanjakan maupun turunan. Wah, ternyata banyak banget ya yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai jumpa lagi. Ingat selalu jaga kesehatan ya. Sukses semua. Dadah. Oh!